A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, bapak ibu tiang, jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah mudzakarah, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, tabarang-barang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lekalam ini malik kita mau ngelanjutan mudzakarah ta, ngelanjutan bacaan kitab ta. Nah, jadi dengan ngaji ino kan genta tau ngaji diri ta. Jadi siaran dengan ngaji ino genta tau kurang lebih lengan diri ta. Jadi ya mau narak kurang ta pengajian itu arak ta kadurumbu eh. Mau narak si lebih ngaji ta arak ta kadumurangin na. Nah, jadi ini termasuk salah supu tekadu gen ngisi atenta. Jadi na amonita ini bekelor telu kali aja lu. Maka mestina atenta dah ada emangan masih. Apa tekadunya ada emangan? Oh, pegoyan-pegoyan bagus. Zikir, bersedekah. Bagus-bagus ini. Ini tekaduang, sadi emangan atenta. Nah, maka alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah ta, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selaputa si hadir, si berniat hadir ara uzur, si nengerang lik bali menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita selaputa dapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Inamat yang jamaah mudzakarah rahimani wa rahimakumullah hafizakumullah. Jadi kalam ini tebece yesino tentang kisah singkat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kadang mohon maaf, kadang arak dengan maulid lagu ndek na kenal saya sosok si raya angga maulid tenung. Umbe je modelnya bagi nabi ini nak tahu. Nah, jadi harus tak tahu. Bahkan arak dengan luar Islam nulis 100 orang berpengaruh di dunia tulis na. Tahu ada bapak ibu si nomor pertama tulisannya di atas baginda Nabi Muhammad dakwaan manusia nomor pertama si paling berpengaruh dakwaan di dunia. Padahal dengan luar Islam nulis ini. Nah, maka perlu tetanaman li diri te. Karena kadang kumbena pona mundur, kadang kita te. Nah, umat no mundur kumbena. Satu di antaranya
ya jauh wahkah, ya kurang kenal sosok baginda Nabi. Tapi anak kurang kenal, ini kegin kangen, kamu dia kenal. Ya pun tak kenal maka tak sayang. Lagu muntah kenal ya nak, oh, kangen itu. Muntah kangen ini itu nggawe pegoyan-pegoyan. Si girang dah menangis si baginda Nabi. Aku tak tahu julu. Mumpai je sosok baginda Nabi. Ini tak tahu julu. Nah, maka insya Allah selama bulan Rabiul Awal ini, ya doang tajin baca. Ini kitab ini, alhamdulillah. Ini kitab Karubin Arak Syekh Telengan Mesir ini. Dua kan. Sisa ke ini Syekh Hisham Kamil Arana. Ini termasuk gurun tiang, gurun titul di Mesir, li fikih beliau. Kitab ini khotamang tur bintini li abror, li pancor. Li Mesir ndak khotamang tur masih kitab ini pas li julu beliau endah. Jadi sanatnya nyambung lah tiba pengarang kitab, kitab Nurul Uyun fi Siratil Aminil Ma'mun. Sisa ke sini Dr. Abdul Fattah Haran Al-Awari. Ino dosen li Usuluddin itu li Mesir. Wah beliau jadi dekan Usuluddin. Pasti yang li itu beliau Sirubin sino. Nah jadi artinya kitab ini dina kali dua terbaca. Sering terbaca nah. Bahkan Hadus bin Ni'matillah Sadi ini tuh ijazah enda si guru-guru ente tentang kitab ini. Itu ijazah alih-alih. Nah jadi ya terbaca insya Allah. Ah pertama dzikru nasabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sanadil muttasil ila al imami al muallif Imam Ahmad ibn Sayyidin Nas rahimahullahu taala wa dama naf'a bi ulumi fid dharain amin. Jadi siaran baginda nabi no ino lahir lengan keturunan si luar biasa. Jamak-jamak je sederhana lagu berpengaruh pada saat itu. Nah, sosok baginda Rasul sin. Nah, sehingga tini sebutannya siaran bapak beliau Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusayn ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fahr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrika Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'din ibni Adnan. Ini sanad keturunan baginda Nabi Nuh nyambung sampai Nabi Ibrahim maning. Jadi wah sanad keturunan si mula bersih. Nah bersih keturunan baginda Rasul. Benda ini ndak dengan bagus gin apa rana no dengan cengi mohon maaf be kan jarang itu kan. Siaran baginda Nabi ini manusia paling mulia. Yang po amunita lek dalam keyakinan teh no siaran sosok baginda Nabi no arak dengan soal dengan yang kata doa baginda Nabi teman neraka yang anak munita dek munita jana ina amak baginda Nabi teman surga kumbe na karena dek na mungkin dengan Nabi Ibrahim ini keturunan dengan Nabi Ibrahim terus Nabi Ismail terus kepada baginda Nabi ndak mungkin ginara dengan keturunan no ginta mereka karena sanatnya jagaannya si Allah Ta'ala. Jadi jemaah misara dengar deh bapak-bapak doa ma baginda Nabi teman mereka karena memang arak hadithnya ngenungkatnya arak memang sahabat berketuan baginda Nabi bengku amangku nah sahabat ini apa karena jawab baginda Nabi amangku kanca memek anu basante ayah saya ama ayahmu itu di neraka. Lagu para ulama bahasa amaino le itende na ama asli bayina nabi siaran apa Abdullah de. Lagu lain no kena ino mana tafsirange si para ulama. Ini kita turut ta sehingga itaino berkeyakinan ayahanda baginda Rasul sino tema surga. Nende mungkin daging tema neraka ayahanda manusia paling mulia. Nah, jadi kumbena buat yang sampean ini sekali lagi arak berpendapat soal dengan oh lagu alurang biaya pen pendapat ino ita jene tulak. Monita jana dijaga nasab keturunan suci ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan baginda Rasul berbahasa selapu nasab keturunan enak sampai akhirat petuk
kecuali nasab keturunanku nek petuk-petuk kata baginda Nabi. Yang pun munarak nak dengar dah misalnya arak para habaib. Nah misalnya Habib arak girang batur tu Habib Fairuz Al-Ghadri, you know keturunan baginda Rasul. Ini arak anda ini ada sambagi no Habib Yusuf Jamalulain larana. Arak anda itu oleh mamban arak macam tu nah para habaib. You know keturunan baginda Rasul. Jadi keturunan baginda Nabi nundek nagin petuk-petuk serak-erak. Munita jana ini ya petuk ngana keturunan teh artinya nasab teke. Nah ita yang put yang sering berkataan lek like, hayaran ama babuku, hayaran ama balukku. Aku kata nanti tato kan itu tahu ke? Aku bea sunah nih no tapal pitu keturunan yang atas keturunan tita. Lagu lengan nama ante misalnya ita Ahmad Ulaipi, wayah nulur yana, terus no atas sahmin karena babu ino. Setelah ino gue tau terus ino ke atas ino, no ke atas ino. Jadi sunnah ana tabu no, ana pitu ana keturunan tata tau ampe atas, no sunnah. Nah, ya pok mendangan dengan Arab ino nih bapak-bapak ibu-ibu ya. Arah sayi-sayi arane, lo Muhammad dan arah gue ambilin. Ini Muhammad bin Abdullah, ini Muhammad bin Muhammad, ini Muhammad bin Ahmad, ini Muhammad bin Husain, Muhammad bin Hamid. Arana lain-lain. Itu aja kan kadang teluaran tekan Ahmad kene. No. Oh, itu aja na. Rahayin aran. Nah, jadi sekali lagi bahwa sosok baginda Nabi ini sosok si luar biasa si sanatna apa rana keturunannya jagana oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi Ibrahim. Ini sanat bapak beliau baru sino. Nah, wa ummuhu Aminah bintu Wahb bin Abd Manaf bin Zuhra ibni Kilab ibnu Marra ibni Ka'b ibni Lu'ay. Ibunda beliau endah manusia suci si luar biasa. Nah jadi keturunannya bagi Nabi lengan ibu lengan ayah anda beliau keturunan si luar biasa terhormat suci dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah hafizakumullah. Nah ne berikutnya ta lanjutang ngone kalema bacan ta ngone kalema baginda Nabi ino wulida yaumal itsnain. Lahir baginda Nabi jelo Senin. Jelo Senin ino bulan Rabiul Awal li tahun fil, tahun gajah. Ini sepakat jelo Senin Rabiul Awal tahun gajah. Kumbi amparan tahun gajah ngareng kate ngone kelema. No tahun gajah ino ya tokna datang tentara bergajah. Jaran Abraha sino gin nyedak Ka'bah. Lagu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihalangi oleh burung ababil yang potong ngono to le Makkah eno arak ternyata tuno pinakna mara angkun jembatan jembatan ternyata tuno dokan kuna semati saran Abraha kan cabada tentara yang ngadu gajah yang pon aran tahun gajah. Nah kemudian berikutnya ino berbeda pendapat ulama. Arak sing anang tanggal 2, arak anang tanggal 3, arak anang tanggal 12. Ini paling luwe hingga na tanggal 12 baginda Nabi lahir sino. Nah, kemudian berikutnya marang kata sing anek kelema ino tegehna lahir baginda Nabi sino api sita sembah selama siu tahun pedak seketika. Berhala-berhala singolo lek dekat Ka'bah ong tiba-tiba terik narak dengan ngantur. Terus rahim beliau yang suci itu memancarkan cahaya yang sangat luar biasa ketika sosok agung baginda Nabi. Terus baginda Nabi ini lahir dalam keadaan sujud. Ngono otakna umengan nih. Sujud otakna umengan nih. Kamu biar anak aja kan lain anu na anak kamu berdeang ya lain kau nang lahir nang lalai aja nang kenal langsung bagi Nabi lah. Terus jelasan na wulida makhtuna baginda Nabi sini mohon maaf apa sunat terdengar dalam tiang apa sunat na
Nah, jadi bagi Nabi bersunat dengan dalam tiang. Terus sejari belian ini penduduk wanita, wanita penduduk surga. Ya jari belian. Itu yang khilaf Siti Asia. Pokoknya empat apa telu ini. Nah, gue ada yang sebut. Tapi ini kitab silain tuh yang sebut ya. Ini kelahirannya bagi Nabi. Sehingga dengan si apa rana, dengan si jari beliana, dengan mulia ibundana manusia mulia, si lahirnya ndak manusia, paling manusia, makan makhluk paling mulia. Oh, jadi lengana bejik na jaga akeh sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa ngana nasyaatuhu sallallahu alaihi wasallam, nasyaatuhu ngombe kehidupan baginda Nabi. Nah, nak kata tahu ngombe masa kecil baginda Nabi kira-kira. Nah, arak tene jelasan. Apa kata tene? Tuwfiya abuhu wa huwa hamlun wa qila wa lahu shahran wa qila sab'a wa qila mat abuhu wa lahu 28 shahra. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ino tene lahir dalam keadaan yatim. Membahasan tentang dia bau nangor amak dia bu ngenuh ke baginda Nabi. Kumbekna sosok baginda Nabi sini lahir yaino wabajulu bapaan ninggal dunia. Jadi ayahanda beliau no ninggal dunia tene arak sebutan si para ulama baru 2 bulan baginda Nabi dalam kandungan. Arak je pendapat ulama baru na 7 bulan baginda Nabi dalam kandungan. Arak aja menurut para ulama baru nebalu ulan lebih 20 jelung karena baginda Nabi dalam kandungan. Artinya apa Bapak Ibu Tiang? Baginda Nabi sino terlahir dalam keadaan yatim. Lagu ini pelajaran apa? Pelajaran kita. Baginda Nabi dakak pun lahir dalam keadaan yatim. Ini ia jadi manusia paling mulia. Aduh kanjalah ta'ala dengan ngatur rapo jadi paling mulia. Betul. Lagu kata para ulama ini tembait pelajaran dah. Ita dakak te kanak-kanak biasa. Dakak tanak-kanak ama gangkung ina-ina antap. Dakak te kanak-kanak jauh dengan apa perkotaan. Lagu muntemile jadi dengan mulia. Muntah siap menjadi dengan sukses, gampang. Kesuksesan itu diberikan oleh Allah Ta'ala insya Allah. Nah, artinya tidak terputus asa Bapak Ibu Tiang. Nah, baginda Nabi Dang padahal wafat ayahanda beliau. Bahasa jamak itu. Nak yatim kah? Aku ini jadi manusia paling mulia. Nah, jadi kata para ulama, terbaik ini pelajaran. Dakak terjamak-jamak, hok temili jadi dengan sukses, temili jadi dengan mulia. Hade itu langan si Allah Ta'ala. Angka ida pada Bapak Ibu Tiang. Ke, pacu-pacu be sekolahang bijajarin te. Sekolahang nah jirang foto-foto semangat te sekolah. Kadang-kadang ada antara, yey, ngana aku bende kora kolah, mangan be aku ngana-ngana anak. Nah, ngana. Wah, jadi kenapa? Aranjana kesuksesannya diantarana seke tapi ada yang ilmu di zaman itu nang kadang tau di dia lebih nau ngombe susah kehidupan ngombe kira-kira 20 tahun ke depan telung dasa tahun ke depan munde tapi dua ilmu benar tak ada maka ini pelajaran saat ini terdekuan kata para ulama cirina kedakak terdengan jamak-jamak hok temele siap jadi dengan sukses. Siap jadi dengan mulia, siap jadi dengan beli, insya Allah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, angka ini tugas teh, lepute jadi dengan toa. Sade anak jadi ente semangat. Hang ite wa toa nang wah kedung, bahasa nek kasep wah nek ing dan toa. Lagu mana ini? bijajari ini nih. Keturunan-keturunan teno generasi-generasi teno ke tepada barang-barang didik ke kesuksesan itu dikasih sama Allah Ta'ala hejai mele nah hejai mele no. Maka nena nutup kemungkinan bahkan sering tiang nyebut ya le Mesir rino lui guru-guru ente broko profesor doang
Profesor, doktor, profesor doang. Tahu dah lengannya jauh lengan kota Kairo. Jadi kota Kairo ini muntabunya bete ibu kota negara lah. Merti ini mungkin ya Jakarta lah. Nah, jadi guru-guru Tino tahu dah lengan datang gubuk ketok repu. Telu jam, 4 jam pun dah sampai kota Kairo. Lagu jadi ulama beli luar biasa. Kumbe ngano aku semangatnya untuk ilmu si luar biasa pada guru-guru Tino. No, ngono aku ke. Jadi nah, ino ngana. Laka pun wafat apa ya handa baginda Rasul. Lagu jadi manusia paling mulia ya. Nah, wa matat ummuhu wa huwa ibnu arba'i sinin wa qila sitti sanawat. Ba'da nita ai ibunda beliau meninggal dunia. Nah, ibunda baginda Rasul meninggal dunia ino kenyekana umur baginda Nabi kurang lebih 4 tahun. Arak janganang kenyekana 6 tahun. Nah, ngombe kisahna pun meninggal dunia ibunda beliau. Jadi waktu ino baginda Rasul kanca ibunda beliau kancara seki niku musulai mino aran bareng. Nah, ingin lalu ngombe lalu ziarah tiba makam bapaknya baginda Nabi. Lalu ziarah tiba makam bapak baginda Rasul. Nah, setelah nalalu ziarah, mungkin ziarah. Lagu ulik nalengan ziarah ini, ulik nalengan ziarah ibunda baginda Rasul ini, sakitlah ibunda beliau. Nah, le sakit nesino le perjalanan terus tau na wafat ibunda beliau. Dia naman sampai kota Makkah. Kota Makkah walagu le utobiah arana. Utulah Rubin ketu ita bapa tesi apa arana si umroh ino. Jadina arak le utobiah arana. Tono tok makam ibunda baginda Rasul agak atasan tok nono tapi atas. Unta ita leka ketu le kiri langan tok. Nah, jadina tono tan wafat ibunda beliau. Bayangin. Ngumbebe sedihnya apa nak sebut nak si para ulama di antara kesedihan si paling sedih nak baginda Rasul tageh nak wafat ibunda beliau. Bayangin bebea wah tebilin si emene Malik ibunda beliau bilin nak Malik si ibunda beliau. Padahal kenyekana si gen melet ngerasain kasih sayang dengan toa seran baginda Nabi ini. Nah, kudratullah. Nah, jadi ya kisana lah pun aparan dicabut nyawa ibunda beliau, wafatlah ibunda beliau siaran Siti Aminah sino. Nah, tole utobia arana to tamakamang makam beliau. Nah, kemudian wa kafalahu jadduhu Abdul Muthalib. Falamma balagha 8 sinin wa syahrain wa 10 ayyam, tuwfiya jadduhu Abdul Muthalib. Fa waliyahu 'amuhu Abu Thalib. Nah, setelah ino lengan umur 6 tahun sampai umur 12 tahun falam thamanin sinin wa syara sampai berikutnya umur beliau dakuan balu tahun 2 bulan 10 jelu. Jadi bayangin umur 4 tahun atau 6 tahun sebelumnya ninggal bapak beliau sebelum lahir. Umur 6 tahun tabilin si ibunda beliau. Setelah tabilin si ibunda beliau ternyata beliau sino tadidik sisai papu beliau siaran Abdul Muthalib. Umur balu tahun 2 bulan 10 jelo wafat Malik papu beliau siaran Abdul Muthalib. Jadi lengan bejik baginda Rasul ne mun tagita-gita bahasa jamaah tengah tapi ke kenapa? Sakitnya luar biasa hidup baginda Rasul. Nah, jadi ya pun kenapa kata di dalam riwayat itu jirina siaran para kekasih Allah ino. Memang di namai ke Allah tuji si Allah Ta'ala karena manusia tepilihan siaran dengan tepilihan ino tentunya dengan si tepilihan ino ya bu siaran tepilihan wah lelah waya gen mau apa rana no, ujian macam-macam. Yang pun asyaddu bala'an ngana si paling berat bencana mauna no si paling berat cobaan para nabi. Setelah para nabi
inawa si warisin para nabi sin. Yang pun para ulama ini para anak muda-muda kejadi dah ulama sino. Berat coba anak para ulama ini dah. Nah, jadi nak setelah sino dakwan walamma balagha itsnatay asyarata sanatan wa syahraini wa asyarata ayyam kharaja ma'ammi Abi Thalib ila Syam. Nah, setelah meninggal dunia ibunda beliau, maka serahna baginda Nabi tiba sa'i, tiba papuna. Setelah meninggal papu beliau, serahna tiba pamana siaran Abu Thalib. Siaran kanu bapak lengan Sayyidina Ali, Ali bin Abi Thalib kan. Nah, jadinya bapak Sayyidina Ali ini paman baginda Nabi, ya berpisah ke baginda Nabi ke Sayyidina Ali. Yang kena uluk baginda Nabi terus, yang kena beli. Terus setelah itu, ketika baginda Rasul berumur 12 tahun 2 bulan 10 jelu. Nah, sugul yada Quran jauh baginda Nabi. Bayangin, kira-kira umur 12 tahun ini kan masih bejik kini. Masih bejik. Ya masih SD lah kurang lebih ke. Ya mungkin SD kelas pireki ngono. Kelas 6 ngono ke kurang lebih. Nah, tagehna umur hakano ngana jauhna da Quran isi pamana Abu Thalib. Lalu tiba mbe, lalu berdagang tiba Syam. Bayangin padahal bebeah. Wah jauhna lalu jauh dagangan. Bajik. Nah, jadi lengan bajik baginda Rasul ini hidupnya Masya Allah luar biasa. Allah Ta'ala wah ngatur hidup baginda Nabi kan. Lengan bajik wah ajarnya yang umbi yang kunan didik umat lah. Umbi yang kunan si luar biasa gendak wah jemaah papa nagin beli sini. Falamma balagha Busra ra'ahu bahira ar-rahib fa'arafahu bisifatihi فجاءه وأخذ بيدي وقال هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا موصوفا وعند من تقدمنا معروفا ثم قال لأبي طالب لئن قدمت به الشام لا يقتلنه اليهود faraddahu khaufan alaihi minhum. Setelah na jauh baginda Rasul tiba Syam, di tengah perjalanan dakuan di tengah perjalanan bedait ya kanca rahib. Rahib ini pendeta lah, pendeta dengan Yahudi kan, pendeta dengan siwah baca kitab Taurat kanca Injil. Bahwa jemaah nagin lahir seorang nabi. Nabi sino ngene ciri-cirina, ngene sifatna, ngene modelna. Karena baginda nabi no di antarana pona taokna si pendeta ini, taokna baginda nabi ini manusia si tagin utus si Allah Ta'ala jadi rasul jadi nabi jemaah papa nagin balik pak umur 40 tahun bila yang anak tau ah. Bayangin baginda nabi ini ini tagih nalu berdagang ini irha sarana selalu udah kan aranya padang pasir ini udah tau lah ini lo kota Makkah Madinah ini kelilingin si padang pasir sedangnya padang pasir ada gunung. Gunung ini lagi tak terlihat aja ya tagel-tagel ke kita naik. Lain ruan tadah tanah gunung itu kerja tanah itu. Bina musim panas, lain ke modelnya. Apa anak dakwaan dengan sini? Jadi baginda Rasul lo tagel lalu jauh dagangan. Nenengah panasan baginda Nabi. Kumbe eh, awun-awun ini selalu dakwaan berada di atas beliau. Amun dengan hilin lo jadi kena panas ya. Mun baginda Nabi je payungin ni si onon, onon basan tekan. Nah, kumbe na ino tau na si ne pendeta ini. Jadi tegah na leh nganjok kita na onon sini. Kita na manusia sayi nu kira-kira si naungin si onon sini ni. Na leh antar tau na. Ika dua no, dah kuan arak tono sopuk pohon masih pohon nampen engke.
nasi pona peneka. Pernah Habib Umar kita lihat fotonya beliau di sana. Para pohon ino da kwale pohon ino ndek nagin mondok sopuk dengan kecuali hi mondok ino nabi ino kita ternyata baginda nabi tagih neleka lalu berdagang tonon angko mondok kita na oh ternyata aye deitna mekel yang anan nawa ndi dengan ini kan padahal ya pendeta merangkatai ngone ino tau na ya daku an baginda nabi ini padahal ya masih bajik tau ya kumbe na kita na dengan kitab-kitab kitab Taurat Injil Zabur sin kumbe na aranjele kitab Taurat Zabur Injil sino wasebut na tono arak gin nabi terakhir gin sugul arak gin nabi terakhir sifat-sifat na sebut na lek kitab ino ya pun tau na si pendeta ini. Nah, padahal ya masih bajik ini enak ni, enggih. Nah, karena wah baca na, tahu na ilmu na kan. No. Terus dakwaan badak na siaran bagi nabi ini bapak ibu tiang. Enokan luwe kejadian-kejadian si luar biasa. Jadi wah bagi rasul, ino le sopo waktu diskusi lah ngaros kerja dengan kafir Quraisy. Kerja kan ngaros kerja kafir Quraisy. Hei, mana anda kusadu mana? Jadi Nabi dia Muhammad aku sadu mana? Karena kamu dah tentu jadi Nabi Muhammad. Coba suruh juga nono pohon ini nona berjulu gini ide. Nah sujud le ide mu nata tentu sujud ku beriman le ide kena dengan sini. Ternyata tentu suruh bagi Nabi pohonnya nono bagi Nabi. Suruh pohon ini uras bagi Nabi. Gerik kediri pohon ini lantong akar nuda ku antai. Ampun na menuju baginda Rasul sujud deku anak parana pohon ini tepat le julun baginda Nabi kono sujud dengan pohonan sin. Ampun na yakin bahwa baginda Rasul sina parana jadi Nabi si dengan Quraisy ini. Nah jadi ini tau na ya ke aparana kejadian-kejadian si luar biasa ini tau ni si pendeta ini tau na si pendeta ini apa karena terus pesan tiba paman beliau. Yai ngana. Ndak jauh ka anak ini ndak lalu tiba Syam. Ikumbe eta ngana. Hampa man ini untabunya buta ndak kane. Kan nya parana anak apa rana parana bijena ini anak saya ngeta beke dengan biasa-biasa kan. Nah, apa ngana? Ndak jauh ndak ku ngendang tulung ngene pendeta ini. Tulakang anak saya ini. Ndak jauh tiba Syam. Ikumbe ngana. Soalnya kita ku tanda-tanda Nabi akhir zaman ini arah li anak Haidi nih. Barang muda jauh na tiba Syam tono. Tau ni si dengan Yahudi. Nek na mangin sampai Syam mati kan anak ini. Menungkat na dokan say pendeta ini kan. Pendeta ini kan paman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini tentu urung yang jauh na lalu berdagang tiba Syam. Uleang baginda Nabi Payu. Kenapa? Takut nendek sampai bareh apa rana tersemati lun baginda Rasul sedangkan kafir Quraisy. Nah, jadi na bapak ibu tiang. Waleng ana bejik baginda Rasul ini terjaga si Allah Ta'ala. Waleng ana bejik. Melengan tanau leng ana bejik baginda Rasul kan tagihna ta susuin no si Halimah Sa'diyah ini kan ya tetap belak dakwaan apa rana nih sirat no si Allah malaikat ati begini nih bersiang nih si Allah Ta'ala oh jadi melengah nabajik terjaga begini nih disini thumma kharaja maratan thaniyatan ila Syam ma'a Maisara gulami Khadijah radiyallahu ta'ala anha fi tijaratina qabla an tazawwajaha. Falamma qadima Syam nazal tahta dhilli syajaratin qariban min sawma'ati rahib faqala ar-rahib ma nazala tahta hadhihi syajara qat illa nabiyyun wa kala Maisara yaqulu idza kanatil hajira washtaddul harb nazala malakani minas sama' andhuru ma yudhillani wa lamma raja'a min safari dhalika tazawwaja Khadijah. Nah, terus berikutnya ini kan ringkas ini jadi nek na belo-belo halo lah. Jadi tagih nomor 12 tahun bagi Nabi. Nang bang lagi. Eman. Oh, selaka.
Itu ngebangun lagi. Cuman umur berikutnya lalu sugul baginda Nabi si kedua kali aning Syam. Sugulna baginda Nabi aning Syam ini yang jauh dagangan Siti Khadijah. Nah, jadinya barang arah anak buah Siti Khadijah arahnya Maisarah. Maisarah ini mama. Ya barangan jauh dagangan Siti Khadijah. Maisarah ini selangan-langannya bangak-bangak luntung kita baginda Nabi ini. Muna dengan jana dakuan kepanasan. Baginda Nabi jendara dan kepanasan. Apa ngana dakuan semai sarah sini bebasa? Ya rak dan dakuan si apalih atas kami itu kan? Darak ruan tadakna oh non darak. Lagu nyat tidak apa padahal dengan jaga kepanasan. Kumbe ternyata malaikat nongana bayungin ne baginda Nabi. Padahal waktu itu ishtaddatil har. Waktu itu panas maka teng-teng unbasante. Lagu iya jana kanca baginda Nabi tagihna hileka nungana ya mai nang ida palekana. Ya selo nangke ni ulak panasan. Kenapa? Ternyata malaikat mayungin na baginda Nabi. Jadi saran Maisarah ini selama le perjalanan kanca baginda Nabi ya bengak-bengak luntung angkun perjalanan. Setibana le tempat dagang baginda Nabi ini selai-lai nan jauh dagangan Siti Khadijah newarugi selalu nuntung daib untung baginda Nabi ini nek nanyakitin pedagang hilain. Nah ini aku baginda Nabi. Jadi sekali lagi baginda Nabi ini tagih nan jauh dagangan Siti Khadijah selalu beruntung daib untung ini nek nulak nyakitin dagangan pedagang hilain. Ia untung pedagang hilai deket tenun nah merasa bahagia si baginda Nabi. Kaya ini resep tu pedagang nah. Artinya mun gaya baginda Nabi yo untung beliau tanpa menyakiti pedagang hilai nulak baginda Nabi. Oh kadang nak usul bila minta lik nak angkan narak hati-hati ini ya ke. Kadang ada masa macam-macam lah kan minta batur neulah wah rizkin tawatur syallah ta'ala ini sekedar usaha ini lagu angkuna berdagang bagi Nabi ini tercontoh kemari beruna jarina beliau untung ledeketan undah milu ya geger kita bagi Nabi untung kumbia cara bagi Nabi bagus jujur nenulak gina aja nihirang bagi Nabi sih. Jujur rangkuna bagi Nabi yang pun selalu beruntung bagi Nabi sinu. Nah ini tagih naulai dengan dagangan Siti Khadijah ya dang paling luwe untung eh. Jadi saran Siti Khadijah ini memang janda kaya raya luwe dagangannya jauhnya si anak-anak buahnya lagu tagihna dakwaan ulai ini pasti bagi Nabi yang paling luwe untung eh. Saran bagi Nabi ini. Nah, lagu mari baru endi siaran bagi Nabi ndek girang penyakitin dengan lain ke nakapun ya dang laku aku ilen non dah bagus angan kita bagi Nabi ndewah nyakitin hati dengan lain. Nah ngono aku siaran bagi Nabi sini. Nah kemudian berikutnya ule na lengan berdagang sino walamma raja'a min safarihi dzalika تزوج خديجة بنت خويلد وعمره 25 سنة شهرين وعشرة أيام وقيل غير ذلك ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة وضع الحجر الأسود بيده. Nah terus setelah itu berumur baginda Nabi 25 jadi umur olasan tahun wah latih berdagang umur 20-an tahun wah berani beliau nyuk dagangan mesak bejikinu padahal bayangin 20-an tahun kira-kira lelaka ini pelajarannya bagi Nabi no manusia sih bahasa itu dia manja kah dia manja bagi Nabi bilang anak bejik ini ulak manja
Tetapi masya Allah, begitu Allah mendidik sosok agung yang sangat mulia ini. Setelah umur 25 tahun baru nikah kanca Siti Khadijah. Nah, ya dah kan di antara kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekali lagi ini secara ringkas. Nah, ini ringkas ini. Nah, kemudian tabarari tiba akhlaku, akhlak baginda Nabi. Nah, ini penting ini barang-barang kita tahu. Nah, wa min akhlaqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Su'ilat Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha an akhlaqihi faqalat kana khuluqul Qur'an yaghdabu li ghadabihi wa yarda li ridha wa la yantaqimu li nafsihi wa la yaghdabu laha illa an tuntahaka hurumatullah fayaghdabu lillah wa idza ghadaba lam yakum li ghadabi ahad wa kana asja'an nas wa askhahum wa ajwadahum ma su'ila shay'an faqala la wa la yubayitu fi baytihi dinaran wa la dirhaman فإن فضل ولم يجد من يأخذه وجاءه الليل لم يرجع إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه لا إله إلا الله. Nah, ini akhlak bagi Nabi ini penting. Nah, luwe masih kisah-kisah lagu insyaallah kan kelemak-kelemak ta baca. Akhlak bagi Nabi ngombe wahya takatawan Sayyidah Aisyah. Ngene. Ngombe bagi Nabi ini lebalen deh. Kan Sayyidah Aisyah ini kan sembinian baginda Nabi. Oh, akhlak baginda Nabi kana khuluquhul Qur'an. Akhlak baginda Nabi no Qur'an. Jadi membahas para ulama ini baginda Nabi no Qur'an si berjalan, Qur'an yang berjalan. Jadi baginda Nabi ini le riwayat-riwayat selain jelasang. Kadang ya baginda Nabi hi nyaitang diri handal lah. Baginda Nabi nyaitang diri handal lah. Maka le sopo riwayat sino baginda Rasul kenyekane nyaitang handal lah. Nyaitang diri handal. Nyait sandal le musim panas. Tau ada ke Bapak Ibu, lain panas sama Mekah Madinah kan cite. Le Mekah beda, le Madinah beda. Lainan ke, pelunggu yang pernah ke sana pasti merasakan bagaimana bedanya kira-kira. Apa rana no arah kebedaan no panas nih tika jitu. Waktu ino Sayyidah Aisyah dakuan perhatian na wajah baginda Nabi. Ah, siaran dengan begoyan kenya ke panas bakal teng-teng pasti terdeuran. Deuran baginda Nabi. Teriklah deur baginda Nabi. Tagihana terik selekina senyum Sayyidah Aisyah. Senyum dah. Geger. Terik sei senyum dah. Nah, kita sih baginda Nabi ya, Mbak Santa, idang bikin senyum-senyum mana? Ya Rasulullah mana? Kita aku mana? Kumbik napa ku senyum mana? Tiang kita daur pelinggi ya Rasulullah mana? Apa nak terus Sayyidah Aisyah? Tahu dah ke baginda Nabi mana? Daur deh ini mana? Si kita aku ini, masya Allah, tabarakallah. Kan ku kita yang marah lebih hebat, lebih keren, lebih bagus daripada mutiara paling mahal daur deh baginda Nabi. Bayangin daur baginda Nabi no kelabat yang kita. Oh, daur baginda Nabi no lebih mahal daripada mutiara manapun. Saking ngono sosok baginda Nabi ini. Ya nyitang diri ale bale sandal baginda Nabi. No. Angkuna luar biasa na baginda Nabi. Ha, jadi manusia biasa kah? Apa lagu hebat. Al-bashar wa laisa kal bashar. Nah, al-bashar la kal-bashar. Nah, le kalimat selain. Manusia aja nah lagu dena pada kan cerita. Mun baginda Nabi daurna ngano marah lebih apa rana lebih bersinaran daur baginda Nabi daripada mutiara manapun. Mun itu aja kan de daur teu dana tekeu mambu apalagi daur dengan. Apalagi dengan gin ngano. Mun baginda Nabi no gita-gita daur baginda Nabi masya Allah tabarakallah lebih bercahaya karena daur baginda Nabi daripada permata si paling mahal sini. Nah, kemudian baginda Nabi no jarang ngagedak. Baginda Nabi no ndek nagedak lesopo dengan kecuali dengan ino lampar larangan Allah Taala. Munara dengan itelano, munatelano tela tela jamak ndek ngubing-ngubing.
lagu mu natale na lampar apa sih larang saya latale baru na lain ruwe na baginda Nabi. Terus baginda Nabi no, amu na gadak mohon maaf. Tini tok na mara abang lah tini kan. Alis beliau apa antara dua alis beliau tini ko ana. Abang manuki lima. Abang ah. Aku tua. Ang abang jeluk. Ah, jadi baginda Rasulino ngono ke? Jadi akhlak baginda Nabi sudah malah Quran. Apa aja disebut tangan dalam Al-Quran arah diri baginda Rasul. I bagus bagus. Bahkan sebutangna si para ulama. Ino arah awak baginda Rasul sebutnya dalam Al-Quran. Alam nasyarah laka sadrak. Nah, baginda Rasul sino dada baginda Nabi sebut dalam Al-Quran. Nah, sebut dalam Al-Quran. Mona Nabi Musa jangan ngendang ya. Rabbi syarah li sadri. Kena, ya Allah, lampangkan dadaku. Mun baginda Nabi nya ulang ngendang wah lapangan dada baginda Nabi si Allah Ta'ala. Nah, kemudian nih pipi baginda Rasul disebutin dalam Al-Quran. Luwe apa ranana? Tubuh baginda Rasul disebutin dalam Al-Quran. Terus jelas sangat ini baginda Rasul sino ajwadahum. Manusia i paling pemurah. Terutama le bulan suci Ramadan. Jadi baginda Nabi no manusia pemurah gati. Tene jelas sangat le ite masu ila syai'an faqala la wala yubaytu fi baiti dinaran wala dirhaman. Fa'in fadala walam yajid man ya'khudhu wajahu al-lailu lam yarji' ila manzili hatta yabra' minhu ila man yahtaju ilayhi. Baginda Nabi no sosok siamun ta'endein papa di negirangan nanti munara jadi baginda Nabi no munabada yang papa karena nilta ngenendek kamu bahasan tak munara adik ada. Bahkan jelas sangat ini si Sayyidah Aisyah apa karena dalam sajelo ino misalnya di baginda Nabi hadik pepai dengan nah pepai ini dena kantigin sampai bareh kalam apalagi ke sampai jemaah pasti na buwe bagi anga si baginda Nabi apa na parana jelo ino ke salah pada yang kepen si katakanlah 100 dinar lah kan dinar lah ya kan 100 dinar ini pasti na buwe dakuan bagine si baginda Rasul le jaluino sebelum matutuk jaluino. Bahkan seandainya narak si saya kepengen baginda Nabi nikman datang ke kelam keliling baginda Nabi ngapain nyari orang yang bakalan dikasih rizki itu saking pemurah baginda Nabi. Waktu tahu menukan hanya tahu ngono mara baginda Nabi paling tidak mereka riwayat madaita paling tidak tabas sedekah bilang jelo lek sei lek sebini ante lek keluarga ante termasuk wae tabas sedekah aku mun baginda Nabi ya nanti di sekedar ngono jadi mun bahasan teno dewan Hindu apa jua ini ke le diri baginda Nabi berupa makanan ke pendek girang nindo anga baginda Nabi kenapa dikasih orang-orang ngono kan angka mun tetetu malan diri tetetu dakuan dengan sing ikutin sunnah ikutin dengan ya ndak ngundek taman bau dengan gawe ndak paran diri paling daman nalu paling paran diri paling sunnah ndak man julu belum bea karena masih luwe sunnah-sunnah baginda Nabi ha mungkin di taman bau gawe nah ini sebagian nah kan dia nyocok sekali lagi maran diri paling macam ndak aman. Nah itu jadi kan ditanya buat ngono-ngono. Yang penting tawa tau. Bagaimana mun tawa tau? Arak beli aten tegin mili dakuan gina parana gin gawe oke. Nah ini yang guna baginda Rasul ini akhlak baginda Nabi. Jadi baginda Rasul ini masya Allah tabarakallah. Ini yang ngajari tekumbina rizki itu udah ada yang ngatur. Nah wah terus ya Allah tanda rizki sini. Nah, kak bapak ibu tiang, hingga dengan ini girang bahasa dengan kan papa maulid ini bahasa dengan ketika maulid, nara dengan bahasa lain ketika maulid bapak ibu tiang. Nah, jadi na
yang puna arak kadang ite maulid ite. Kumbena puta maulid karena kita pengen tahu sosok agung baginda Rasul. Maulid sina Bapak Ibu tiang di nesemantak li bulan Rabiul Awal dengan maulid. Maulid itu oleh Masih bilang kalam Senin arak kota maulid. Kalam Rabu arak. Kalam Jumat arak kota maulid itu. Bilang Minggu dengan maulid itu. Lagu kumbena kan rame alu nilai bulan Rabiul Awal dengan maulid. Kumbe ya rana munasabah. Munasabah ino be kebetulan kelebulan ino ko lahir bayi Nabi apa na rame dengan ngada yang maulid. Nah, sehingga ida pada hikamungkinan gawe de maulid ino. Maka sering ditanya buta. Maulid sino si jari ukurana. Di na ukurana semakin atas dulang semakin sukses maulid ndai. Kadang-kadang berlomba-lomba kanu bagus masih sila karena ida pada bersedekah bagus. Lagu maulid si sukses ino Bapak Ibu tiang. Apa ino? Tageh ta maulid ino hadir ita tono le maulid ino. Jadi ule tele maulid ino au ni kanu pangkulan di bagi nenek. Nara ita kanu lakan teke. Arak nambah rasa kangen tele sosok bagi nenek ino mau maulid si sukses no. Terus hadir ita maulid. Arak tu nama uta mana-mana sayi dua lah sunnah. Sunnah bagi Nabi ibu kita ngawi anu sukses sama maulid dino. Nah, angkan ide pada i maulid nu lanjutang maulid tu kumbi. Nah, arak dalil dino dua dalil lah. Kumbi apa ni kita bahas ni? Ngalai kita bahas dari maulid tua. Nilai kitab bajik kini. Ini jelasang na si Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ini 20 sekik dari dengan maulid di kitab ini. Pecowok kitab ini lagu sebut tangan 20 sekik. Nah, tene dah fatwa ulama il muslimin. Ini tentang maulid ini jelasan fatwa-fatwa ulama. Nah, sehingga ide maulid no perhatian ke. Ini bahas dengan lima maulid no, tentang ngumbe angkun ruarae bagi Nabi akhlak bagi Nabi. Maka si maulid no sila lanjut tangan. Hindi maulid tu benda yang mengumbi. Lagu kan tetap ya masih kawin sunnah bagi Nabi. Ini wah langanan dah masih termasuk wah ya cinta masih li bagi Rasul sini. Lagu ni tu lah asal yang kena kena. Nah, jadi mungkin daripada maulid tu sekali lagi tak sekadar temu berkat dang. Berkat dapat tu mudah gantusan. Dia sekadar ini tau. Lagu mau kita tu bare arak say dua lah sunnah bu tajuk boleh. Tu dalam hati entah nu arah kangen ni tak kali bagi Nabi. Nah, dah terparah ni dek nama urit tu dek kangen bagi Nabi dek ingat nu. Mungkin ia dek nula gin apa rana ngada yang ngono kena dek ubeng. Lagukan insya Allah bilang jelo sang nara wah gawi sunnah bagi Nabi nu. Ini termasuk cara nang kangen bagi Nabi masih nu. Nah, kan Bapak Ibu tiang kesimpulannya apa rana tentang maulid-maulid sino sing gawe eno sila gawe ya silakan lagu ndak sampai beratang teit narak mau teka maulid tetap teka risa ya kira-kira apa kimu kundi le maulid ini ala jutang sinde na maulid no ndak salah angan nih maulid tenah kumbe ndak kira kita casing angkau muntah kita casing ke apa aja casingnya oh maulid lagu muntah kita apa isini maulid no dengan bersedekah isi dengan nuntut ilmu, isi dengan ngaji, isi dengan itikaf, isi dengan silaturahim. Selapu ini kan darah ini kanggu ini. Papa-papa si mula wah pada ajar tu dalam agama ini tentang kanggu-kanggu ini. Nah, jadi nak ke lanjutang ide si maulid sambil terus periri diri ta evaluasi ke umbe maulid ta sukses ke pendi. Hindi na maulid no sekali lagi nak salah yang mau tanjarin tay maulid no sila hindi na maulid no tetap wagawi sunah Nabi beji si bonto no dan ingat ne tabau gin maran diri ta ita paling kangen sunah bagi Nabi kum be masih luwe sunah sunah sepele hang di taman bu gawi maka ita ini le kehidupan tine ta belajar ke bilang jelo be sunah sunah mungkin bau ita gawi no. Jadi siaran dengan ngaji kan kena aku nah jadi nah sakit dua tabait aku bau kita sakit dua nah ini hebat luar biasa
Nah, sehingga nuke kurang lebih tentang masih baru ta lek keturunan nasab baginda Nabi, tentang kehidupan baginda Nabi, baru ta sampai lek akhlak baginda Nabi. Inopun akhlakna baru saya dua mu ta lek man lebih. Nah, insyaallah kalon pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah tebesang ya ngombe kun akhlak baginda Nabi. Jemaah tempo ya dengan akhlak ino. Saya kira-kira paling tatu tatu kangen tiba baginda Nabi. Newah ya dengan si tatu akhlak akan coba baginda Nabi. Nah, insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita baca bareng-bareng insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita, selaku dengan tawakta, guru-guru ta, murid-murid ta, selaku suan nyumbang berjasa di masjid ta, pengurus masjid ta, dengan si daman, dengan si daman da ita, orang-orang yang pernah berbuat baik berjasa di ita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang pernah menzalimi kita, nyakitin ita, pada ita, keluarga ta, wila hamaratin Nabi, Al-Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ilmuhu tamu wa jal. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.